strategis dan persaingan teknologi. Dalam perang hegemoni tersebut, banyak sebenarnya yang mempertanyakan dan cenderung mengkhawatirkan penggunaan artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI untuk keperluan perang yang sangat mengancam yang namanya kehidupan peradaban dunia. Saya mencermati bahwa perkembangan AI memang luar biasa. Kecerdasan buatan menawarkan kapabilitas efisiensi, daya saing, pengurangan human error dan menghasilkan akurasi tinggi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang kesehatan, pertanian, transportasi, industri manufaktur, pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Dalam perkembangannya, semakin terjadi konvergensi antar AI dengan bioteknologi, psikologi, hingga terciptanya mekanisme biochemical yang memungkinkan berbagai aspek emosi, keinginan, dan pilihan rasional keputusan manusia digantikan oleh sebuah yang disebut kecerdasan buatan. Begitu pesatnya perkembangan AI, sampai ada yang membayangkan bahwa daya cipta yang menjadi sebuah otoritas dari Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa bisa dipindahkan dengan mudah ke ranah manusia melalui kemajuan AI. Kami merasakan derita kemanusiaan melalui penjajahan, penjajahan dalam aspek apapun, termasuk kolonialisme baru melalui penyalahgunaan data dan teknologi, harus diatasi melalui regulasi global. Kami percaya bahwa perguruan tinggi bisa menjadi benteng kemanusiaan yang kokoh, sebab disinilah seluruh pencarian kebenaran berdasar kaidah akademis dilakukan. Kebenaran dalam makna hakikinya tidak bisa dilepaskan dengan akal budi dan kesadaran manusia. Kami percaya bahwa setiap insan manusia selalu mendambakan kehidupan yang bebas, lebih adil, makmur, dan diakui seluruh harkat kemanusiaannya. Dengan berpegang pada nilai-nilai inilah kemajuan teknologi termasuk AI diterapkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, semoga forum melalui forum yang sangat bergengsi ini, kolaborasi riset dan pendidikan yang berpijak pada gelora kemanusiaan akan bergema kuat. Kemajuan teknologi termasuk AI harus dibingkai dengan kuat pada upaya meningkatkan peradaban, membangun keharmonisan sosial dan hubungan antar bangsa yang lebih berkeadapan.